warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami Cak Min dan Cak Son. Cak Son, nah, kali ini kami akan berlibur ke salah satu tempat pemandian ataupun kali yang ada di Klaten. Nah, ini airnya itu bisa jadi kita bilangnya sejernih air-air aqua. Ya begitu, Cak Son. Ya, seperti nah, itu lah. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja cus ke sana. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Ada di Klaten, di Kabupaten Klaten, Kecamatan Tulung ya ini. Kayaknya Kecamatan Tulung masih ya. Nah, mau tahu gimana sungainya seperti apa dan nanti kita tubingnya seperti apa? Untuk Indonesia teruslah bertahan, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri. Di sini untuk Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini sungainya bisa terlihat sangat jernih dan airnya juga sangat bagus. Nah, ini airnya sangat jernih dan kalau untuk arusnya sendiri itu arusnya sedang dalam ukuran medium ya, untuk anak-anak ini sangat cocok buat keluarga juga, family keluarga. Dan liburan keluarga juga cocok di sini. Lima untuk Indonesia kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan. Nah, kita sudah dapat tiketnya, kita dapat 5 tiket. Kita ambil yang jarak pendek, tapi jarak pendek kita bisa 2 kali rute, bisa bolak-balik. Dan di sini tempatnya juga cukup lumayan asri ya untuk legenda kita bisa dan percaya darah Indonesia. Walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang, lihatlah lautan ombak-ombakku. Untuk Indonesia kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia jadilah legenda. Yang punya tahu ini ya,
lihat saya terkena tadi benturan sama batu dan sekarang badannya itu agak resah, meletus. Darah Indonesia, aku untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Aduh, kau mundur terus. Walau badai menghadang. Ya, jadi kita sedang bermain di River Moon dan seperti yang saya bilang tadi di awal bahwasanya airnya itu sangat jernih ya, bahkan bisa kita bilang sejernih air-air air-air mineral ya. Ya, arusnya lumayan deras dan kalau untuk anak-anak usia SD ini masih hidup kok, seger ya mas? Ya, alhamdulillah bisa liburan dengan kantong yang pas-pasan. Nah, kita sudah selesai tadi rafting dan sekarang kita sudah rapi, sudah mau pulang. Dan untuk kesan-pesannya kali ini kalau saya bilang sangat worth it. Iya enggak, Cak? Sason. Iya. Mantap sekali. Nyaman, tempatnya indah, sesuai dengan harapan. Ya, dan kita juga hanya mengeluarkan dana yang minimal banget ya, lah. Ya, sangat minim banget. Yang tadi yang kita lakukan itu rafting hanya menghabiskan 15.000. Tapi kalau untuk yang panjang itu bisa 40.000. Dan treknya lebih panjang pasti. Dan itu saja. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta notif di tukar. Ya. Biar gak ketinggalan video kami selanjutnya.